Sekarang ni kita berada di area Pangkalan Kubur. Kita nak pergi tengok usahawan penternak apa ni? Angsa putih. Ternak angsa putih. Okey. Nanti kita sambung apabila dah sampai di apa? Tempat pemeliharaan angsa. Okey. Oh, arnab ada, lembu ada, angsa pun ada. Semua pi. Ah, itulah. Ayam Belanda. Ayam Belanda. Okey. Projek orang kampung. Mendatangkan hasil. Comel. Arnab. Gama banyaknya Arnab. Atas bawah. Dah apa mak? Okey, yang ini telur angsa. Proses penetasan ni. Ingat. Telur angsa. Gebunya Arnab ni. Apa ni papa? Tapi kena buat sini tak? Putih ni pun macam kena ada dari bekas dengan siap gitu. Putih ni sampai tak nampak mata. Oh ni, oh ni mahal ni. Oh ni mahal. Comel ni awak. Dia putih tu ada ni. Oh putih. Macam ni pun. Sepeda zoo dia mahu bayu kan? Tiku pun. Macam tiku muka. Eh anak dia comel. Oh anak dia ni. Jijik. Yang ini comel. Cuma biasa-biasa. Takut jangan lagi gigit aku. Boleh. Jatuh. Jatuh siap tu. Oh. Abai, nak beli eh. Lembu. Ini mahal ni. Ini 30 ni. 30 seko nak. Siapa macam mana nak beli? Ini seko ni seko. Ni RM10. Ini RM30. Siang. Cari tempat lah. Dia cari benda gini lah. Bekah gini lah. Kalau sepasang. Dia dah minum. Dia beli bekah ya. Ada balik kita. Aduh. Oh, nak balik-balik kan juga. Kalau awak ni berapa seko yang awak besok ni? Oh, ni dia 60. 60 seko ni? Tapi orang ni memang masa lah. Masa pun apa. Ni nak beranuk ni. Kalau gini nak beranuk ni? Beranuk ni. Beranuk dah pasal Itali terpapak eh. Beranuk. Ni tu orang nak makan ni. Ni anak kecil ni. Anak ni memang tak boleh ni. Aha. Tak ada pisau lagi? Tak ada pisau lagi. Ni anak kecil ni. Waktu boleh bicara hari ni. Ini orang ni telur angsa ni letak? Telur angsa ni letak. Berapa hari? Dia berada ni. Dia Asyik deh, asyik. Mai tengok angsa mai. Mai tengok angsa. Mari ni. Mai baik baik mai sini pada gizu payah nak masuk. Wangi ngau.
Hai bunga. Eh bunga.